Jodoh si matu keranjang jelit 20 Setelah yakin bahwa obat itu tidak mengandung keracun, barulah mereka berani memberikan obat itu kepada siang keanci cikeng yang keadaannya nasih lemah. Ketika sebelum minum obat cikeng dilapori Han Siang tentang obat yang oleh Hak Tok Sian Su ditinggalkan kepada Hwasyo Dekuil Xiao Lin si, dia pun mengangguk dan mau meminumnya mereka bertiga dapat mengerti jalan pikiran Hwasyo gendut itu. Tentu Hwasyo itu tidak rela melihat Cikeng mati begitu saja oleh racun dan menghendaki agar Cikeng dan Hwaycu menebus dosa dan bertapa di kuil itu sampai mati sebagai hukuman mereka yang menjadi sebab Cheng Ho, menderita sampai mati. Hal yang menanti sampai tiga hari setelah suhunya minum obat penawar racun. Dan memang ternyata benar, obat itu manjur sekali. Keadaan Chi Kang membaik dan setelah tiga hari, dadanya tidak terasa nyeri lagi dan kulitnya yang tadinya menghitam, mulai pulih dan bersih kembali. Akan tetapi ketika dia mencoba untuk mengerahkan Xin Kang, ternyata tenaganya lemah bukan main. Tahulah dia bahwa akibat racun yang ganas itu, dia kehilangan tenaganya, dia harus berlatih dan menghimpun kekuatan Xin Kang dengan tekun. Engkau pergilah, susul istrimu dan ajak ia pulang, kata Chi Keng kepada mantunya. Keadaanku sudah membaik, tinggal mengumpulkan tenaga saja, benar, Han Siong. Pergilah kau mencari istrimu dan ajak ia pulang. Kasihan kalian berdua, semestinya menjadi pengantin baru, malah saling berpisah seperti ini, kata Hui Chu. Han Xiong tersenyum dan memberi hormat kepada Suhu dan Subonya yang kini menjadi ayah dan ibu mertuanya itu. Harap, ayah dan ibu tidak memikirkan hal remeh seperti itu. Yang penting, ayah dapat diselamatkan. Saya akan pergi mencari Lian Moi dan kalau sudah jumpa, kami akan berpesiar sebagai bulan madu, mengajaknya ke rumah keluarga saya di Kongguan, mengunjungi para pendekar kenalan kami yang pernah bekerja sama, kemudian baru kembali ke sini. Siang ke Chi Kang dan Toan An Chu mengangguk-angguk girang dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Han Xiong lalu meninggalkan Kim ke Kok, pergi mencari istrinya. Karena sebelum pergi, Bilian dia beritahu agar mencari keterangan tentang Hei Hei kecil Lingpai, maka dia pun melakukan pengejaran ke sana, Walaupun dari para hosyo di kuil Xiao Lin si dia mendengar bahwa kabarnya Hei Hei berada di kota raja dan hek Tok Sian Su juga pergi ke sana Baginya yang terpenting adalah menemukan istrinya dulu Onolo dewe Kazet Onolo Chang Hui Darah jelita yang lincah jenaka itu maklum akan maksud tayah ibunya untuk menjodohkan saudara misalnya, Teng Chinio, dengan kakaknya, Changsan. Ia amat sayang kepada kakaknya, dan juga ia sayang kepada Chin Nio yang dianggapnya bukan saja manis wajahnya, akan tetapi juga manis budinya dan akan menjadi istri yang baik sekali bagi kakaknya, sepenuhnya mendukung niat orang tuanya itu. Seringkali, secara cerdik dan tidak menyolok, ia menceritakan semua kebaikan kakaknya kepada Teng Chin Nio, dan gadis yang memang kagum kepada Chang San itu menjadi semakin tertarik. Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani menyatakan rasa kagumnya, walau kepada Chang Hui sekalipun. Mengaku cinta kepada seorang pria kepada orang lain merupakan pantangan besar bagi seorang gadis baik-baik. Chang Hui memang cerdik, lincah dan jenaka. Ia tidak kekurangan akal untuk menjodohkan saudara misalnya itu dengan kakaknya, yaitu dengan jalan mempertemukan mereka berdua empat meter saja. Ia mulai mengatur esi asap. Ia menanti sampai malam bulan purnama tiba, karena di bawah sinar bulan purnama biasanya orang mudah jatuh cinta. Ia tahu bahwa kakaknya sering kali menikmati bulan purnama di taman bunga mereka yang indah, di mana terdapat sebuah kolam ikan dan tempat duduk yang terlindung atap tanpa dinding. Dan di tempat ini biasanya kakaknya menulis sajak atau membaca buku sampai jauh malam. Ketika saat yang dinanti nantinya tiba dan ia tahu benar bahwa kakaknya malam itu berada di taman, ia lalu mengajak Chin Nyo untuk berjalan-jalan di taman bunga menikmati keindahan bulan purnama. Chin Miao yang tidak mencurigai misalnya yang disayangnya itu menjadi gembira dan tak lama kemudian kedua orang gadis bangsawan itu melangkah perlahan-lahan memasuki taman, berbeda dengan para putri bangsawan lainnya yang selalu ditemani pelayan. Dua orang gadis ini tidak. Mereka adalah gadis-gadis yang mempelajari ilmu silat dan merasa diri mereka cukup kuat untuk melindungi diri sendiri sehingga tidak membutuhkan penjagaan pelayan atau pengawal. Ketika mereka berjalan-jalan di dekat kolam ikan, tiba-tiba Chang Hui menarik tangan Chin Niu dan memberi isyarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara, lalu mereka bersembunyi di balik rumpun bunga mawar. Shinhiro memandang ke depan, dan pipinya terasa panas. Ia pun kini melihat seorang pemuda duduk membelakangi mereka, menghadapi kolam ikan. Agaknya, menikmati bulan yang tenggelam di dalam kolam, lalu terdengar pemuda itu membaca sajak yang agaknya baru saja dibuatnya. Suaranya lembut dan merdu, menambah keindahan malam itu. Malam gemilang dengan cahaya bulan purnama, langit bersih. Taman yang penuh bunga-bunga musim semi yang sedang bersaing dalam lomba kecantikan, semerbak, harum, dan silir angin lembut, lalu suara merdu memuat sajak, diiringi paduan suara jengkerik dan belalang. Bunga setaman aneka wama bermandikan cahaya pumama bersaing cantik indah berseri berlomba sedap harum mewangi betapa bahagianya hati ini, namun. Bagaikan mimpi hampa, tak lama lagi bulan Sirna meninggalkanku dalam gulita bunga akan habis gugur layu. Tinggal aku di sini sepi sendiri. Wahai ikan-ikan dalam kolam taman, kalian akan tetap gembira dengan teman-teman, tapi aku sepi sendiri termenung iri. Terdengar tepuk tangan mendahului munculnya seorang wanita cantik, Chang Hui, dan Cimima menahan diri. Bahkan Chang Hui memegang lengan Chin Mio dan memberi isyarat agar tidak mengeluarkan suara Tadi ia sudah siap bertepuk tangan memuji kakaknya, akan tetapi begitu mendengar tepuk tangan dari lain jurusan, ia tidak jadi bertepuk tangan Dua orang gadis itu melihat bahwa yang muncul adalah Leong Bi yang kini telah menjadi pengawal keluarga Chang Chang Hui ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan wanita yang biarpun ia kagumi keliayanya namun sikapnya yang dianggap genik itu menimbulkan perasaan tidak suka dalam hatinya itu. Sementara itu, ketika Chang San melihat bahwa yang muncul dan bertepuk tangan memuji adalah Leong Bi, wanita cantik yang kini menjadi pengawal keluarga ayahnya, segera bangkit dari duduknya. Hebat, Chang Kong Chu. Tak kusangka bahwa Kong Chu sepandai ini dapat membuat sajak sedemikian indahnya Liong Bi atau Subi Hwa memuji sambil memperlihatkan senyum manis dan kerling mati memikat. Wajah Chang San berubah kemerahan. Ah, Liong Liap, pendekar wanita Liong, terlalu memuji. Aku hanya iseng menikmati bulan purnama, Liong Bi mengangkat muka memandang ke arah bulan purnama sambil tersenyum dan giginya nampak berkilauan. Tertimpa sinar bulan, memang cantik dan indah sekali malam ini. Kongcu tidak mengherankan kalau keindahan ini menggerakkan jiwa senimu untuk membuat sajak. Alangkah akan semakin meriahnya kalau malam yang indah ini diisi dengan tarian pedang. Maukah Kongcu melihat saya menari pedang untuk mengimbangi sajakmu? Tadi, Changsan adalah seorang pemuda yang sopan. Biarpun dia merasa tidak sepatutnya seorang pria seperti dia mengadakan pertemuan berdua saja dengan seorang wanita muda dan cantik di malam hari dalam taman, akan tetapi dia merasa tidak baik kalau menolak. Apalagi, wanita itu adalah pengawal keluarga, dan kini hanya ingin melakukan tari pedang untuk memeriahkan suasana malam bulan purnama. Maka dia pun mengangguk dan hanya berkata, silakan, Liong Di sudah mencabut pedangnya dan mulailah ia menari. Tarian itu mengandung gerakan silat pedang, akan tetapi dilakukan dalam gaya tarian yang nampak indah dan menonjolkan keindahan lekuk lengkung tubuh wanita itu. Apalagi Liong Di sengaja bergerak lambat, dengan gerakan seindah mungkin, disertai senyum manis dan kerling memikat sehingga Chang San terpesona juga. Memang. Liong di adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan berpengalaman. Ia tahu bagaimana harus bergaya untuk memikat hati pria. Tubuhnya yang memang padat menggairahkan dengan kulit yang halus putih itu sengaja dibungkus pakaian yang ketat dan ketika ia menarikan silat pedang, tubuh yang ramping itu membuat gerakan dan goyangan seperti seekor ular, menggairahkan dan memikat. Dan tarian itu memang indah, pedangnya membuat gulungan sinar berkerah depan. Wanita cantik itu nampak gagah perkasa, mengingatkan Chang San akan Kui Hong, gadis pendekar yang dicintanya, dan dia pun terpesona. Setelah Liong Bi menghentikan tariannya, Chang San bertepuk tangan memuji. Bagus sekali, Liong Li Hiap. Tarianmu indah dan gagah serunya gembira. Setelah menyimpan pedangnya, Liong Bi menghampiri pemuda itu. Seorang pemuda yang ganteng, pikirnya, bukan saja ganteng, akan tetapi juga putra seorang menteri yang terkenal dan besar kekuasaannya. Alangkah akan senangnya kalau ia dapat menjadi istri pemuda ini, dan amat besar manfaatnya bagi pelian kau. Kalau berhasil, ia akan mendapat keuntungan ganda. Ia sendiri akan menikmati kemuliaan, dan ia akan dapat berbuat banyak demi keuntungan pelian kau. Air, sekarang engkau yang terlalu memujiku, Kongcu. Sajakmu tadi yang patut dikagumi, hanya sayang sekali engkau bersedih pada akhir sajak itu, Kongcu. Kenapa engkau iri terhadap ikan-ikan di kolam ini, Kongcu Liong Bi memandang ke arah ikan-ikan emas yang berenang berkejaran di dalam kolam. Chang San juga memandang ke arah kolam. Mereka itu selalu bergembira dengan teman-teman mereka, tak peduli ada bulan atau tidak, bunga bersemi atau tidak, sedangkan aku, Chang San tidak melanjutkan ucapannya, merasa bahwa dia kelepasan bicara. Kong Chu sepi sendiri? Air, Chang Kong Chu, kenapa Kong Chu membuat sajak seperti itu bunyinya? Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Kong Chu dapat kesepian? Semua orang, Terutama para gadis di seluruh negeri, akan merasa bangga untuk menjadi teman Kongcu. Ia mendekat, lalu dengan lembut ia duduk di atas bangku, di samping pemuda itu, lalu dengan pandang mata penuh daya pikat, ia berbisik, setidaknya aku siap sedia menemani dan menghibur Kongcu, setiap saat, dalam suka maupun duka, Chang San terbelalak, mukanya semakin merah dan jantungnya berdebar. Dia bangkit dan berseru, "Long hiap, Akan tetapi, ia menahan diri untuk melanjutkan tegurannya karena dia teringat betapa wanita ini pernah menyelamatkan nyawanya ketika dia diserang penjahat di telaga tempo hari. Kongcu, "Sejak pertemuan kita yang pertama, aku sudah kagum sekali kepadamu, dan aku siap untuk melindungimu, menghiburmu, menemanimu, dan membahagiakanmu selamanya." Suaranya merayu-rayu, dan dengan lembut dan hangat jari tangan wanita itu menyentuh lengan Changsan. Pemuda itu menjadi salah tingkah, harus diakui bahwa dia amat tertarik. Wanita ini nampak demikian cantik, menggairahkan, demikian gagah, dan demikian menantang. Akan tetapi, hati nuraninya menolak karena dia belum mengenal benar siapa sesungguhnya wanita ini, orang macam apa dan apakah benar tulus semua perasaan yang diucapkannya itu. Maka, dia pun melangkah mundur tiga langkah. Liong Bi yang sudah bangkit berdiri dan melihat usahanya hampir berhasil, tidak mau melepaskan mangsa yang sudah di depan mulut begitu saja. Ia pun melangkah maju mendekat lagi. Suaranya menggetar penuh perasaan. Chu, pada saat itu terdengar suara Chang Hui. 'Sanko, engkau di dan muncullah Chang Hui dan Chin Niu. Begitu mendengar suara gadis itu, Liong di cepat mundur beberapa langkah sehingga ia berdiri cukup jauh dari pemuda itu. Ketika dua orang gadis itu muncul dan tiba di es itu, 'Engkau baru, apakah?' Sanko, eh, kiranya Ciliyong di juga berada di sini." Sedang apakah hengkau, Enci Liong Longbi tanya Chang Hui sambil memandang tajam. Dengan sikap tenang Liong di menjawab, saya kebetulan lewat di sini ketika meranda, Xiao Permisi, saya akan melanjutkan perondaan, menjaga keamanan malam ini. Lebih baik begitu, Enci Liong kata Chang Hui. Menyembunyikan makna yang tajam dalam ucapan itu walaupun dapat pula dianggap wajar Liong memberi hormat Permisi, Xiao Chia, Kong Chu Ia pun pergi dari es itu. Setelah Liang Bi pergi, Chang Hui menghampiri kakaknya. Koko, mau apa si On Bi berada di sini? Chang San menghela nafas dan dia memandang kepada Chin Niu yang hanya berdiri di situ sambil menundukkan mukanya. Dia hanya kebetulan lewat ketika meronda dan melihat aku berada di sini. Ia lalu datang menghampiri aku dan kami bercakap-cakap. Kenapa engkau menanyakan Chang San membalas dan memandang adiknya yang dianggap terlalu mencampuri urusan pribadinya? Tidak apa-apa, Koko, hanya aku merasa heran melihat keberaniannya menemui engkau seorang diri di malam hari begini. Hati-hati, Koko, aku mendengar dari Enci yang bahwa Enci Liong Di adalah seorang janda. Jangan-jangan engkau akan terpikat oleh Nyahu, bicaramu sudah menyimpang, Hui Moi Chang San menegur adiknya. Engkau lupa telah mengajak Chin Moi dan kau diamkan saja. Silakan duduk, Chin Moi. Chin Niu yang sejak tadi hanya mendengarkan, tersenyum dan mengangguk, lalu maju menghampiri Chang Hui. Terima kasih, San Ko, katanya lirih. Seperti tidak disengaja, Chang Hui menemukan kertas yang ditulisi sajak oleh kakaknya dan membacanya dengan suara berirama dan merdu. Chang San tidak melarang, hanya memandang adiknya sambil tersenyum. Adiknya itu selalu manja dan dia amat sayang kepadanya karena hanya seorang itulah saudaranya. Setelah selesai membaca sajak itu, Chang Hui berseru, "Air, indah sekali sajakmu ini, Koko. Hanya sayang, sajak ini memandang ringan, bahkan seolah menganggap aku dan mencicin ini tidak ada saja. Kau keterlaluan, Koko, eh ha?" Apa maksudmu? Coba saja pikir dalam sajakmu, engkau berkeluh kesah, merasa kesepian tiada teman. Apakah kami berdua ini bukan teman yang baik, ihaha, anak nakal? Tentu saja, engkau malah adikku dan cinway ini, adik misan, lebih dari saudara. Nah, kalau begitu, kenapa di malam yang indah ini berkeluh kesah dan mengatakan sepi sendiri? Hayo, Koko! Kita harus merayakan malam seindah ini bertiga, atau engkau lebih senang bercakap-cakap dengan janda itu, Aus. Tentu saja, aku senang bersamamu dan adik Nio kata Chang San dengan muka berubah merah. "Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan memanggil pelayan untuk menghidangkan anggur dan kue. Encik Chin, kau temani Sangko sebentar tanpa menanti jawaban." Gadis yang lincah ini sudah berlari meninggalkan mereka berdua. Memang inilah yang ia kehendaki. Ia ingin memberi kesempatan kepada kakaknya dan Cimilang untuk berdua saja agar mereka dapat meluasa bicara. Selama ini, hampir tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk bicara empat meter, dan tanpa adanya pertemuan berdua saja, bagaimana mungkin niat orang tuanya menjodohkan mereka dapat terlaksana? dan ia harus membantu mereka, membantu agar kedua orang yang disayangnya itu mendapatkan kesempatan. Setelah Chang Hui pergi meninggalkan mereka, dua orang muda itu duduk berhadapan dan keduanya berdiam diri. Chin Niu yang berwatak pendiam itu tidak berani berkutik. Biasanya, kalau ada Chang Hui, ia masih berani bicara kepada kakak misalnya itu, karena bagaimanapun juga mereka telah saling mengenal dan bergaul sejak ia masih kecil. Akan tetapi, setelah kini duduk berdua saja, ia merasa rikuh dan tidak berani berkutik, apalagi memandang pemuda itu. Bahkan bernapas pun hanya lirih dan lembut sekali. Chang San juga merasa rikuh sekali. Dia tahu bahwa orang tuanya hendak menjodohkan dia dengan Chin Niu. Gadis ini memang cukup cantik jelita dan halus budi pekertinya. Akan tetapi, Sejak dahulu dia menganggap Chin Nio sebagai adik Misan, sebagai anggota keluarga sehingga sukarlah baginya untuk mengubah perasaan sayang seorang kakak terhadap seorang adik ini menjadi cinta asmara seperti cintanya terhadap Kui Hong. Dia merasa iba kepada Chin Nio. Para gadis, terutama sekali gadis keluarga bangsawan, selalu hanya dapat tunduk atas kehendak orang tua, harus menerima calon suami yang dijodohkan orang tua dan selama ini kalau dia memperhatikan sikap gadis itu agaknya Chin Nima mulai menaruh harapan kepadanya memang dia tidak merasakan getaran cinta dalam pandang mata gadis itu akan tetapi jelas bahwa Chin Nyo tertarik dan kagum kepadanya Dapat dia bayangkan betapa akan sengsara hati Chin Nyo kalau sampai jatuh cinta kepadanya dan dia tidak dapat menyambut cinta itu. Dia telah merasakan betapa pahitnya cinta sepihak, seperti dia mencintai Kui Hang dan tidak terbalas oleh gadis itu. Tidak, dia harus membuyarkan harapan Chin Nyo, harus membuka mata gadis itu sebelum terlambat, sebelum gadis itu benar-benar jatuh cinta kepadanya. Dan sekarang inilah saatnya yang baik, karena kalau tidak sekarang selagi mereka duduk berdua, kapan lagi? Chin katanya lirih bagaimanapun juga, jantungnya berdebar tegang untuk membuka kenyataan yang pahit bagi gadis itu. Chin mengangkat muka memandang, lalu menunduk kembali ketika melihat betapa kakak misalnya itu menatap wajahnya, ya, Sanko. Ada apakah jawabnya dengan suara? Dibuat wajar dan tenang, namun tetap saja suaranya agak gemetar. Chin kebetulan sekali kita duduk berdua saja. Aku memang ingin sekali bicara denganmu, akan tetapi selalu tidak ada kesempatan. Bicara soal apakah sangko gadis itu bertanya, suaranya lebih tenang. Soal kita berdua. Engkau tentu tahu bahwa orang tua kita berniat untuk menjodohkan kita. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu, Chin Mui biarpun sudah menduga ke arah mana pembicaraan itu, tetap saja wajah itu menjadi merah sekali mendengar pertanyaan ini. Ia tetap menunduk ketika menjawab, apa yang dapat ku katakan, San Ko. Aku hanya dapat mentaati semua keinginan orang tua, Chang San menghela nafas panjang. Aku tahu, dan begitulah memang nasib para gadis bangsawan. Akan tetapi, aku seorang laki-laki cinmoy. Aku mempunyai pendirian sendiri, dan aku hanya dapat menikah dengan seorang gadis yang saling mencinta dengan aku. Terus terang saja, cinmoy, aku sayang kepadamu sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Sejak kecil, kita sudah bergaul, dan sejak kecil, engkau kuanggap sebagai adikku. Sukar bagiku untuk mengubah perasaan itu sehingga terasa janggalah kalau kita harus berjodoh. Aku tidak ingin membiarkan engkau dalam keraguan, Chin Boy. Oleh karena itu, aku berterus terang bahwa tidak mungkin aku dapat menuruti kehendak orang tua agar aku menikah denganmu. Bukan sekali-kali aku menolak karena engkau kurang baik, Chin Boy. Melainkan karena aku tidak dapat menikahi seorang gadis yang kuanggap seperti adik sendiri. Chang San berhenti bicara. Dadanya terasa lapang, bukan main seolah ada batu besar yang selama ini menghimpit perasaannya. Kini telah terlontar keluar, kepala itu semakin menunduk. Tidak, Chin Miao tidak merasa ditolak, tidak merasa dikesampingkan, tidak merasa terhina, namun ia merasa kecewa dan bersedih. Harus diakuinya bahwa selama ini timbul perasaan gembira kalau ia membayangkan betapa ia akan menjadi istri Chang San. Ia kagum kepada kakak, misalnya itu, dan betapa akan mudahnya untuk jatuh cinta kepadanya. Ia tidak merasa sakit hati karena kakak, misalnya, berterus terang, bahkan diam-diam ia merasa bersyukur karena kakak, misalnya, berani berterus terang. Dengan begini, kesemuanya jelas sudah dan ia tidak perlu lagi menggantungkan harapannya terhadap perjodohan itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, runtuhnya harapan itu menusuk perasaannya dan biarpun ia menahan diri sehingga tidak sampai terisak, tetap saja kedua matanya menjadi basah dan cepat ia menyusutnya dengan sapu tangannya. Akan tetapi, air mata itu keluar lagi dan ia segera bangkit berdiri membelakangi Chang San dan menguatkan hatinya berkata tanpa menoleh, maafkan aku, aku kembali ke kamarku melihat gadis itu melangkah lunglai. Chang San merasa iba sekali. Chin kau maafkanlah aku, akan tetapi gadis itu tidak menjawab, lalu berlari kecil meninggalkan taman. Kembali ke kamarnya di mana ia membanting diri ke atas pembaringan dah menangis sepuas hatinya. Chang Hui merasa heran ketika kembali ke dalam taman bersama dua orang pelayan yang membawa makanan dan minuman dan tidak melihat Chin Nio di situ, hanya kakaknya duduk melamun seorang diri. Eh ha, kemana pergi Nian Chi Chin tanyanya. Chang San memandang kepada dua orang pelayan itu dan Chang Hui menyuruh mereka pergi setelah mereka menaruh makanan dan minuman di atas meja. Apakah yang telah terjadi, Koko tanyanya setelah mereka duduk berdua saja. Pemuda itu menghela napas panjang. Ia telah kembali ke kamarnya. Aku telah bicara terus terang kepadanya tentang kami, yaitu tentang perjodohan di antara kami yang dikehendaki para orang tua. Chang Hui membelalakan matanya. Apa yang kau katakan kepadanya? Koko aku berkata terus terang bahwa aku tidak mungkin dapat menikahinya karena aku sayang kepadanya seperti adik sendiri, bukan mencintanya seperti seorang pria kepada seorang wanita. Ihaha, kau kejam, Koko Hem, apakah engkau lebih senang melihat aku berpura-pura, membiarkan ia menanti dan mengharap Chang Hui termenung? Ia tidak dapat menyalahkan kakaknya. Akan tetapi ia kasihan kepada Chin Engkau menghancurkan perasaan hatinya, Koko. Aku tahu bahwa ia cinta padamu, habis apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin cinta bertepuk tangan sebelah. Aku telah merasakan kepahitannya, air. Koko, kenapa engkau tidak dapat melupakan Encik Kuihong? Ia tidak dapat kau harapkan lagi karena ia mencinta pria lain. Bukankah Encik jin amat baik? Kenapa engkau tidak dapat mencintanya? Apakah cintamu hanya untuk Encik Hang seorang saja? Sampai saat ini, aku belum dapat melupakannya dan belum ketemu penggantinya," kata pemuda itu dengan wajah murung. "Betapa lemah hatimu, Koko! Engkau harus dapat melihat kenyataan, Encik Hang jelas bukan jodohmu. Mungkin sekarang ia telah menjadi istri lain orang. Untuk apa kau kenang dan pikirkan terus-menerus?" Sudah sepatutnya kalau engkau memperhatikan gadis lain. Hati-hati, jangan engkau terpikat oleh Unci Leong Bi itu. Chang San menggeleng kepala, kembali menghela napas panjang. Aku tidak akan tertarik kepadanya. Memang nasibku agaknya harus selalu kecewa dalam urusan yang satu ini. Ada gadis yang menarik hatiku dan amatku kagumi, akan tetapi ia pun sudah bertunangan dengan orang lain, Chang Hui terlonjak kaget dan membelalakan matanya memandang wajah kakaknya, mayang tanyanya terheran-heran. Kakaknya mengangguk dan kembali menarik napas panjang. Akan tetapi ia telah bertunangan dengan Liong Ki, maka aku pun tidak berani memikirkannya, ah, ruat kalau begini kata Chang Hui dan ia pun bertopang dagu, melamun jauh. Ia merasa ikut prihatin dengan keadaan kakaknya. Kenapa yang dicinta kakaknya itu selalu gadis yang telah menjadi milik pria lain? Ia tidak terlalu menyalahkan kakaknya. Ia sendiri pun kalau menjadi seorang pria akan tergila-gila kepada Mayang. Gadis itu memang hebat. Kecantikannya khas dan istimewa, ilmu kepandaiannya pun tinggi, rambutnya hitam panjang berombak, kulitnya putih seperti susu dan bentuk tubuhnya bukan main. Akan tetapi sayang, gadis itu telah bertunangan dengan Liong Ki, dan harus ia akui bahwa pasangan itu serasi. Liong Ki juga seorang pendekar yang gagah perkasa dan tampan, memang cocok dan tepat kalau menjadi calon suami seorang darah perkasa seperti Mayang. Kakak beradik itu duduk termenung seperti patung, lupa kepada anggur dan makanan yang dibawa oleh dua orang pelayan tadi. Akhirnya mereka pun menggigil ketika hawa Udara mulai dingin sekali. Mereka lalu meninggalkan taman dan kembali ke kamar masing-masing Onolodewe, KZ no Loma yang termenung di dalam kamarnya. Entah mengapa, ia merasakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan hatinya. Entah itu karena sikap Sim Kililong yang dirasakannya berbeda dari biasanya, atau sikap Subi Hwa. Ataukah pengalamannya yang aneh ketika ia seperti ditarik-tarik oleh kekuasaan aneh untuk memasuki kamar Tiliong? Pendeknya, ia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, walaupun ia tidak tahu apa yang menyebabkannya. Kembali terjadi pertentangan dalam batinnya sendiri. Di satu pihak, ia harus mengakui bahwa ia mencintai Sim Kilong dan mau memaafkan semua kesesatan yang pernah dilakukan pemuda itu di masa lalu asalkan dia mau bertobat dan akan mengubah jalan hidupnya menjadi seorang pendekar dan ia percaya bahwa demi cintanya pemuda itu akan dapat merubah jalan hidupnya menjadi seorang pemuda yang baik menebus kesesatannya yang lalu dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa akan tetapi, akhir-akhir ini timbul keraguan dalam hatinya, dan hal itu timbul sejak pertemuan mereka dengan Su Bihawea. Ia merasakan suatu ketidakwajaran dalam sikap Bihawea, seolah-olah wanita itu menyimpan banyak rahasia. Yang jelas, lirikan mata dan senyum wanita itu terhadap kiliong teramat genit. Ia sudah membuang jauh-jauh perasaan cemburu yang tidak beralasan, akan tetapi, Kini ia melihat sikap Bi terhadap Changsan yang sama pula genitnya. Dan ada perasaan tidak enak dan tidak suka terhadap wanita cantik yang lihai itu, seolah wanita itu merupakan suatu ancaman tersembunyi baginya. Ia harus menemui Kilong dan mengajaknya bicara dengan serius. Akan ditanyakan kepada kekasihnya itu tentang diri Bi tentang latar belakang kehidupannya dan tentang riwayatnya. Malam ini juga. Ia segera memereskan pakaian dia dan rambutnya, keluar dari dalam kamar dan karena ia tidak ingin orang lain, terutama Bi Hawe sendiri, melihat ia bicara empat mata dengan Kilyong. Mayang mempergunakan kepandaiannya untuk bergerak cepat, menyelinap di antara pilar dan berloncatan menuju ke taman. Dari taman, akan mudah baginya untuk menghampiri kamar Kilyong tanpa dilihat orang lain. Akan tetapi, ketika ia tiba di luar kamar Kiliong dan mengetuk daun jendela kamar itu, ia tidak mendapat jawaban. Ia mengintai dari celah-celah jendela dan melihat kamar itu gelap pekat. Teak mungkin Kiliong sudah tidur karena malam baru saja mulai. Setelah ia yakin bahwa pemuda itu pasti tidak berada di kamarnya, ia lalu mengira bahwa tentu Kiliong sedang mempunyai tugas atas perintah Chang Taijin. Maka ia pun memasuki taman dengan maksud untuk menanti sampai pemuda itu kembali ke kamarnya. Tiba-tiba ia menyelinap dan bersembunyi di balik sebatang pohon. Dilihatnya Chang Hui berjalan seorang diri memasuki taman itu. Setelah melihat bahwa orang itu adalah Chang Hui, ia hendak keluar menyapanya. Akan tetapi ia menahan diri dan mengintai ketika melihat bahwa gerak-gerik gadis bangsawan itu tidak seperti biasa dan aneh. Gadis itu melangkah seperti orang yang sedang tidur saja, tak pernah menengok ke kanan kiri dan memandang lurus. Mayang membayangi dari belakang dengan hati-hati, jantungnya berdebar tegang ketika ia lihat munculnya tilong di sebelah depan, dan pemuda itu langsung menyongsong Chang Hui dengan sikap yang manis, budi, dan ramah. "Selamat malam, Nona Chang Hui," katanya dengan ramah dan sopan. Chang Hui berhenti melangkah ketika melihat munculnya pemuda itu di depannya, dan ia nampak bingung. Liong Chiang Kun, perwira Liong, katanya lirih. Mayang mengintai dengan perasaan heran. Ia melihat betapa kililong menghampiri gadis bangsawan itu sampai dekat dan tanpa ragu-ragu lagi pemuda itu memegang kedua tangan Chang Hui. Dan gadis itu pun menyerah saja, tidak menjadi marah, kedua tangannya dipegang dengan sikap demikian mesra oleh pengawal baru itu. "Nona, kenapa malam-malam begini engkau keluar ke taman?" Hawanya dingin dan banyak angin. "Aku takut engkau masuk angin, Nona." "Engkau begini cantik jelita seperti bidadari sayang kalau sampai jatuh sakit." "Ucapan itu lembut dan mesra, aku... aku..." Chang Hui berkata bingung dan nampaknya tidak tahu apa yang harus dikatakan, akan tetapi tidak marah atau membantah ketika kehilangan menarik dan merapatkan tubuhnya. Melihat ini, Mayang terbelalak dan hatinya panas terbakar. Apa artinya semua ini? Kilion bermain gila dengan Chang Hui. Jelas bahwa pemuda itu berusaha merayu, "Akan tetapi, kenapa sikap Chang Hui demikian aneh, seperti orang dalam mimpi saja?" Ia pun teringat akan keadaan dirinya beberapa malam yang lalu, ketika ada perasaan aneh mendorongnya untuk mencari lilong dan ada rasa rindu yang tidak wajar terhadap kekasihnya. Itu teringat akan hal ini, Mayang lalu berdiri menghadap ke arah Chang Hui, menyilangkan kedua lengan depan dada. Matanya memandang tajam ke arah gadis bangsawan itu dan ia pun mengerahkan kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh sihir yang menguasai Chang Hui, Jika memang kekuatan sihir mencengkeram gadis itu seperti yang disangkanya, ia memang menguasai ilmu ini dari Kimosian Kiao, gurunya. Sim Kee atau dengan nama Samaran Leong yang tadinya merasa girang sekali bahwa usahanya menaklukkan hati Chang Hui kelihatannya akan berhasil baik berkat bantuan sihir dari Subi Hwa atau Leong Bi, menaklukkan hati gadis itu. Agar jatuh cinta kepadanya dan agar memudahkan cita-citanya, yaitu menjadi mantu menteri Chang, tiba-tiba merasa betapa terjadi perubahan pada sikap Chang Hui. Kalau tadi gadis itu menyerah saja dalam rangkulannya, kini gadis itu meronta, melepaskan diri dari pelukan dan melangkah mundur sampai empat langkah. Matanya terbelalak dan nampak bingung sekali. "Eh, apa yang terjadi? Kenapa aku berada di sini?" dan engkau, Cian Kun, apa yang kau lakukan? Apa pula yang kulakukan? Chang Hui menggosok-gosok kedua matanya, seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Lyong Ki segera mengetahui bahwa entah bagaimana siasatnya gagal, dan dia adalah seorang yang cerdik. Dia merayu Chang Hui bukan karena jatuh cinta kepada gadis itu, bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan perhitungan agar dia dapat menjadi suami putri menteri ini. Maka, dia pun cepat memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada, dengan sikap sopan, dia pun berkata, "Nona." Saya hanya ingin melindungimu. Tadi saya melihat Nona seperti orang yang kebingungan, berjalan seorang diri di dalam taman, dalam udara dalam yang dingin dan banyak angin. Kenapakah, Nona? Gadis itu menggeleng kepala, masih nanar ketika ia teringat betapa tadi ia mau saja dirangkul perwira muda yang baru itu. Aku, ah, mimpi buruk, agaknya Ciang Kun. Jangan beritahukan peristiwa ini kepada siapapun juga Liong Ki memberi hormat lagi, sikapnya sebab sekali dan tentu saja amat menarik hati. Baiklah, Nona. Saya bersumpah tidak akan membocorkan peristiwa ini. Saya akan menjaga nama baik Nona, saya akan melindungi Nona, kalau perlu dengan taruhan nyawa, lega rasa hati Chang Hui, akan tetapi ia juga masih merasa heran, bercampur rasa malu mengingat akan perbuatannya. Tadi, terima kasih, Ciang Kun. Engkau baik sekali, gadis itu lalu membalikan tubuhnya dan meninggalkan taman kembali ke dalam rumah dalam keadaan masih bingung dan nanar. Ia telah berada di dalam taman, seperti dalam mimpi saja. Dan yang amat mengesankan hatinya adalah sikap perwira Liong Ki, demikian baik, demikian lembut dan penuh kasih sayang mendatangkan kemesraan akan tetapi sekaligus membangkitkan perasaan marah dan penasaran di dalam hatinya. Ia teringat bahwa perwira muda itu adalah tunangan mayang yang disayanginya. Kenapa perwira itu bersikap demikian manis kepadanya? Dan kenapa pula ia tadi mandah saja dirangkul? Untuk melindunginya. Kenapa dengan sikap demikian mesra? Sementara itu, Mayang harus bergulat dengan nafsu sendiri setelah menyaksikan peristiwa yang aneh di taman itu. Kalau menurutkan nafsu amarah yang membakar hatinya, ingin dia muncul dan menemui Lilongki pada saat itu juga, menegurnya dan minta ketegasan dalam sikapnya, bahkan mengambil keputusan malam itu juga mengenai hubungan antara mereka. Akan tetapi, ia menahan diri karena apa yang dilihatnya itu belum merupakan bukti akan niat kotor dari kekasihnya itu. Ia harus bersabar dan melihat perkembangannya, bukan saja untuk menentukan sikap mengenai hubungannya dengan pemuda itu, akan tetapi yang lebih penting lagi, ia harus melindungi keluarga Chang yang demikian baik. Menteri Chang adalah seorang yang bijaksana. Dan namanya harum, dikenal dan dihormati oleh semua pendekar. Juga putranya, Chang San, seorang pemuda yang sopan dan alim. Apalagi Chang Hui, seorang gadis yang amat disayangnya, biarpun mereka baru bergaul beberapa pekan lamanya. Gadis bangsawan itu demikian lincah, jenaka, bersih hatinya, dan baik budinya. Ia harus melindungi keluarga ini. "Andai kata ada orang yang akan mengganggu keluarga itu." biar pengacau itu kekasihnya sendiri sekalipun. Juga masih ada sedikit harapan tergantung di hatinya bahwa apa yang dilihatnya tadi adalah hal yang terjadi bukan karena kesalahan kekasihnya, bahwa memang Liong Ki tidak tahu menahu tentang sikap aneh Chang Hui itu.